Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik ya, mengenai Pak Jokowi yang ternyata lebih punya interest kepada Pak Prabowo dalam hal ini mendiskusikannya bakal calon wapresnya, tetapi tidak demikian untuk Pak Ganjar. Iya, karena sepertinya Pak Jokowi tidak bisa gitu ya mendiskusikan bakal wapresnya Ganjar dengan Pak Ganjar gitu ya, karena Pak Ganjar kalau menurut bocoran Alus Tempo dalam kontrak politiknya dengan PDIP, dia tidak bisa menentukan calon wakil presidennya, harus DPP PDI Perjuangan. Begitu juga nanti jika dia menyusun kabinetnya. Tetapi beda dengan Pak Prabowo yang punya hak menentukan siapa cawapresnya. Oleh karena itu, dugaan saya itulah yang membuat Pak Jokowi lebih bebas gitu ya berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai siapa yang cocok sebagai cawapresnya. Itu sudah jadi rahasia umum ya. Nanti kita akan lihat beberapa sumber yang terpercaya. Kita lihat dulu ini satu ya. Walaupun orang bilang, ah ini mah berarti presiden cawe-cawe dong. Masa cawapresnya si Anu dia ikut-ikutan nentukan. Nah, tapi kan Pak Jokowi udah bilang, iya kalau saya cawe-cawe ya memang saya cawe-cawe lah. Kira-kira begitu ya. Oke deh. Kita lihat satu berita nih ya. Dari CNBC dulu nih ya. Teka-teki cawapres Prabowo, Caimin, Gibran, atau Erik. Wih, kita tahu bahwa koalisi Indonesia Raya, sebutnya yang lebih komplit KKIR ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diambil dari nama PKB dan nama Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Nah, tentu yang pertama-tama menjadi calon kuat dari koalisi awalnya ini adalah pasti Caimin gitu ya. Tetapi karena politik itu dinamis dan cair, bisa saja ada calon yang lain ya. Apalagi mempertimbangkan ada Golkar yang bisa bergabung di koalisi ini, ada PAN gitu ya yang mau bergabung. Masing-masing parpol ini menginginkan tokohnya menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Contoh Golkar maunya Erlangga Hartarto dong yang jadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau PAN tentu maunya Erick Thohir gitu ya. Kalau PKB kan duluan mestinya Caimin dong. Nah, ini yang sulit. Tetapi hal yang menarik, kalau PAN juga ke PDIP akan mengalami masalah yang sama. Pasti dia mau Erick Thohir yang dia bawa jadi cawapresnya Ganjar dong. Atau ketika Golkar mau masuk ke PDIP, bergabung dengan PDIP, maksud saya pastinya maunya Erlangga Hartarto dong jadi cawapresnya. Kan nggak mungkin dong. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah suatu negosiasi baik di kubu PDIP maupun di kubu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tetapi yang saya mau soroti ini adalah menariknya seorang Presiden RI ikut mendiskusikan siapa cawapres yang cocok untuk Pak Prabowo. Nah, di sini menurut CNBC, teka-tekinya siapa itu? Caimin, Gibran, anaknya Pak Jokowi, atau Erik? Nah, Gibran inilah harus menanti hasil gugatan ini, judicial review ya. Salah satunya oleh PSI dan beberapa pejabat kepala daerah lainnya yang minta Mahkamah Konstitusi merubah batas umum minimum cawapres yang sekarang ini 40 menjadi 35 lah, supaya Gibran bisa masuk sebagai cawapres. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa sosok
calon wakil presidennya Pak Prabowo ini belum terang benderang. Setahu saya ada kesepakatan antara Gerindra dan PKB untuk tidak terburu-buru mengumumkan siapa cawapresnya Pak Prabowo. Nah, tetapi di sini sudah banyak orang menyebut sejumlah nama yang dijagokan untuk mendampingi Pak Prabowo, ya. Nah, jadi ada tiga nih katanya nih ya. Satu yang pasti Pak Muhaimin Iskandar atau Caimin. Yang kedua, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, ya, yang sedang menanti hasil gugatan judicial review di MK itu. Dan ketiga, Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang digadang-gadang oleh PAN. Nah, di sini nggak disebut-sebut Pak Erlangga Hartarto nih, ya, tapi nanti dah kita lihat ya. Kita lihat nih kalau Muhaimin Iskandar ya. Nah, orang pada menyebutkan bahwa Muhaimin Iskandar inilah yang terkuat ya. Karena dialah yang pertama kali menggalang koalisi dengan Pak Prabowo ya. Jadi sampai saat ini orang percaya Caimin masih menjadi kandidat yang terkuat ya. Nah, jadi sampai sekarang ini katanya di kalangan mereka masih yang dibicarakan adalah Caimin meskipun belum dideklarasikan ya. Nah, bahkan ada kesepakatan bahwa Caimin ini adalah pemegang kunci cawapresnya Pak Prabowo. Artinya, ini saya duga ya dengan kata-kata ini, kalaupun Caimin nanti tidak ditunjuk sebagai cawapresnya, tetapi kuncinya ada di tangan dia, harus persetujuan dari Caimin, kira-kira seperti itu ya. Nah, Pak Prabowo katanya segera akan mendeklarasikan cawapresnya ya. Tapi Pak Prabowo dan Caimin lagi menunggu momen yang tepat. Kalau saya lihat, masing-masing koalisi tidak mau terburu-buru, saling menanti. Siapa dulu nih yang mendeklarasikan capres-cawapres secara lengkap? Ya, memang yang paling pertama mendeklarasikan capres Anies. Kedua, Ganjar Pranowo. Saya nggak bisa bilang ketiga juga ya. Sampai sekarang orang tetap menduga dan sudah bisa dipastikan lah capresnya walaupun tidak secara eksplisit disebutkan itu pasti Pak Prabowo yang ketiga ya. Nah, memang pendaftarannya kan masing pertengahan Oktober, jadi kira-kira masing ada 3,5 bulan dari sekarang ya. Jadi di sini meskipun Caimin adalah calon terkuat, ditenggarai antara Pak Prabowo dan Caimin masih menunggu waktu yang tepat ya. Tunggu aja katanya. Nah, kedua yang calon terkuat juga adalah Gibran Raka Buming Raka, anaknya Pak Jokowi itu sendiri ya. Meskipun Gibran menepis rumor tersebut ya, dia berkata belum ada pembicaraan ke arah cawapres dengan Pak Prabowo. Meskipun keduanya pernah menggelar pertemuan ya, seperti ketika Pak Prabowo berkunjung ke Solo ya. Oke deh, jangan suka ngegosip deh, kira-kira begitu katanya ya. Nah, jadi nggak usah dikait-kaitkan dengan mendukung atau apa katanya. Semua saya dampingi, nggak cuma Pak Prabowo. Ketika Ibu Puan ke Solo juga saya dampingi. Ketika Pak Ganjar ke Solo juga saya dampingi. Pak Anies ke Solo pun saya dampingi. Jadi semua saya dampingi gitu ya. Berteman kok saya semuanya gitu ya. Nggak pilih-pilih ya. Jadi dengan kata lain dibilang di sini atau tidak ada pembicaraan soal pilpres gitu ya dengan Pak Prabowo di pemilu mendatang ya. Nah, oke. Terus kemudian yang ketiga, Erick Thohir. Nah, ini menarik nih Erick Thohir. Nah, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mendoakan Pak Prabowo bisa menang di Pilpres 2024. Jadi kalau statementnya seperti ini, kesannya PAN lebih dekat ke Gerindra ketimbang bergabung ke PDIP ya.
Karena kenapa? Selain mengharapkan Pak Prabowo menang, dan dia juga berharap Erick Thohir yang digadang-gadang oleh PAN menjadi calon wakil presidennya. Ya. Nah, di satu sisi Waketum DPP Partai Gerindra Fadlison ini ya dia menyambut baik saja hal tersebut gitu ya. Nah, tapi mengingat Gerindra sudah punya kesepakatan dengan PKB, maka ini semuanya masih dalam proses ya. Ya gitu deh katanya. Nah, jadi ya kita tunggu saja katanya. Nah, itu ada tiga ya. Caimin yang paling kuat, kedua Gibran Raka Buming Raka, meskipun masih harus menunggu hasil gugatan judicial review di MK mengenai batas usia calon wakil presiden. Yang ketiga adalah Erick Thohir. Di sini menariknya nama Erlangga Hartarto tidak disebut. Oke. Kemudian di sumber yang lain, kalau saya lihat di sini ya, di Kompas judul beritanya Prabowo di antara sejumlah pilihan bakal cawapres dan dia konsultasikan ke Jokowi. Wah, jadi dia konsultasi nih ya ke Pak Jokowi ya. Nah, jadi seperti kita tahu tadi juga sudah kita bahas, dia punya memiliki sejumlah pilihan bakal calon wakil presiden ya. Yang pasti tawaran pertama datang dari partai politik ya, yang ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya, di mana PKB mendorong ketua umumnya yaitu Caimin sebagai cawapres. Dalam hal ini saya rasa wajar ya, karena mereka lah berdua yang membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, kemudian kan datang juga nih Golkar yang secara jumlah kursi di parlemen lebih banyak dari PKB. Tentu Golkar juga mau Pak Erlangga Hartarto lah yang jadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi apakah sedemikian mudah Pak Erlangga Hartarto bisa menggantikan posisi Caimin? Dalam beberapa waktu yang lalu sepertinya kemungkinan Erlangga Hartarto, tapi saya nggak bisa memastikan ya, mau ditaruh sebagai apa ya, tim sukses gitu ya, yang mana Golkar keberatan. Intinya cawapres adalah harga mati. Nah, saya nggak tahu apakah dia bisa memaksakan itu juga dengan PDIP. Ini kan unik ya, jadi ini menarik. Nah, kemudian juga datang yang dari PAN tadi kita sudah bahas ya, yang mengusung Erick Thohir. Nah, tetapi meskipun demikian, baik Gerindra dan dalam hal ini PKB belum menyatakan sikap. Apalagi kita tahu kan sampai saat ini baik PAN maupun Golkar belum terang-terangan menyatakan pilihan untuk bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kan masih ngambang dia, mereka berdua bisa ke merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa merapat ke PDIP, kan belum tahu. Jadi yang menjadi kunci di sini katanya adalah Caimin. Ya, sekali lagi Caimin. Wah, ini kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzaini, ya. Nah, karena ya katanya Gerindra sudah menandatangani kontrak dengan PKB. Jadi semuanya itu harus dapat persetujuan Caimin katanya ya. Caimin memegang kunci Inggris katanya ya. Bisa dikecilin, bisa digedein katanya. Wah, lucu nih ya. Nah, jadi oleh karena itu penentuan bakal cawapres walaupun tadi terkesan ada tarik-tarikan gitu ya, dipastikan tak akan serumit yang dipikirkan ya. Dalam hal ini Gerindra tetap bakal menentukan cawapresnya Prabowo sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat ya. Nah, dalam hal ini diterangkan juga di sini katanya ya, Pak Prabowo dan Caimin berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Jadi baik Pak Prabowo dan Caimin berkonsultasi nih.
Padahal Caimin kan calon kuatnya ya, tapi dia tetap berkonsultasi dengan Pak Jokowi ya. Dan itu katanya sudah merupakan hal yang biasa ya, karena baik Gerindra dan PKB kan partainya koalisi pemerintah ya. Dan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar atau Caimin kan punya kedekatan dengan Pak Jokowi ya. Jadi untuk hal yang strategis ini mereka berdiskusi dan meminta pendapat dari Pak Jokowi selaku presiden. Gitu kata Kompas ya. Nah, kita tahu juga Pak Prabowo dan Pak Jokowi beberapa minggu terakhir makin sering bertemu, sudah pernah saya bahas kan, dari nonton bola bareng-bareng, makan di istana bareng-bareng ya, ikut meresmikan rumah sakit Seci bareng-bareng gitu ya. Wah, gitu deh ya. Nah, kemudian ketika Pak Prabowo mengajukan proposal perdamaian tentang Rusia dan Ukraina dan seterusnya. Dan juga ada pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor tanggal 18 Juni ya. Nah, Pak Jokowi pun mengakui terus terang bahwa pertemuannya itu membahas persoalan politik tanah air. Ya sudah deh ya, saya ngomong apa adanya kata Pak Jokowi ya. Di Gresik waktu itu 20 Juni 2023 yang dikutip oleh Kompas ya. Wah, jadi ini menarik ya. Nah, jadi di sini katanya pada pertemuan terakhir tanggal 26 Juni keduanya berbincang selama 40 menit. Pak Prabowo mengaku pada saat itu dia berbicara memaparkan kondisi geopolitik katanya ya, antara lain melaporkan kunjungan kerjanya ke Eropa dan lain-lain. Wah, jadi tambah akrab nih ceritanya dengan Pak Jokowi. Kemudian kalau kita lihat CNN di sini karena Pak Prabowo ini sepertinya lebih seperti gula gitu ya. Contoh PAN sekarang lebih condong ke Pak Prabowo atau Gerindra. Golkar pun sepertinya lebih nyaman kalau dengan Gerindra. Nah, ini menimbulkan masalah baru. Nah, CNN mencatat bahwa PKB ini sekarang sepertinya gusar karena PAN ini mengincar kursi cawapres, yaitu menyodorkan Erick Thohir. Jadi di sini dikatakan PKB gusar, PAN incar cawapres. Pendatang baru kok minta duduk di depan gitu ya. Padahal kan PKB sudah duluan dengan Gerindra. Ini baru datang kok ngasih Erick Thohir, kira-kira begitu. Nah, inilah kira-kira kata Ketua DPP PKB, Indah Ditasari. Dia menyindir PAN yang meminta bantuan Gerindra untuk menjembatani komunikasi dengan PKB soal Erick Thohir. Jadi PAN itu minta bantuan Gerindra supaya menjembatani komunikasi dengan PKB soal Erick Thohir yang mau dicalonkannya sebagai cawapresnya Prabowo. Wah, menarik ya. Nah, kata Dita ya, dia kan mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto ya. Nah, dia berpendapat sebagai pendatang baru, kata Dita, PAN mestinya ikuti antrean dong di belakang, jangan main minta duduk di depan. Menarik ya. Nah, Dita mengaku takjub saya, ini PAN pendatang baru dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kok minta duduk di depan, ibarat naik busway belakangan ya cari tempat duduk di belakang lah katanya. Saking herannya sampai saya susah ngomong katanya ya. Jadi Dita menyarankan PAN mestinya bisa membantu koalisi sebelum bicara soal posisi cawapres. Dia mengibaratkan PAN ini sebagai anak magang. Waduh, panas nih ya. Nah, PAN katanya bisa membantu koalisi misalnya dengan membangun gagasan visioner sambil membangun ikatan dengan koalisi yang sudah ada ini, dalam hal ini PKB dan Gerindra, bukan tiba-tiba masuk
ngusulin Erick Thohir gitu katanya. Anak magang kan harus orientasi dulu katanya ya, jangan langsung mau mengalahkan karyawan tetap yang sudah senior. Sindirannya mantap ini ya. Nah, di satu sisi Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto tadi sebelumnya meminta agar Gerindra ya tadi menjembatani komunikasi dengan PKB untuk menduetkan Erick Thohir dengan Prabowo. Ya, ya tentu saja Dita ini agak apa sewot gitu ya. Wah, gitu deh kira-kira ya. Jadi ya urusan cawapres ini mulai panas ya. Gitu deh. Nah, padahal katanya kan sekarang ini KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang orang suka plesetkan koalisi kuning, hijau, biru, kan sebenarnya udah bubar itu ya. P3 kan sudah gabung sama PDIP, tapi mereka masih bilang masih solid tuh gitu ya. Nah, padahal PAN kan masih terikat dengan Golkar katanya di koalisi kuning, hijau, biru katanya ya. Nah, ya walaupun sebenarnya sudah bubar lah ya. Gitu deh. Nah, ini yang paling menarik nih menurut saya dari Kompas lagi. Nah, Kompas ini kemarin siang menjelang sore keluar berita ini. Ini mengejutkan lagi nih. Projo sebut Jokowi pertimbangkan. Ini yang ngomong Projo loh, ketua umumnya. Entar kita lihat ya. Pro Jokowi, dia yang berjasa memenangkan Jokowi sehingga dia dapat kursi wakil menteri. Dia katanya Jokowi mempertimbangkan beberapa nama cawapres dari Erick Thohir hingga Gibran. Wish, terang-terangan ini dibuka sama ini, ya. Nah, ketua umumnya yang sudah pernah saya bahas juga yaitu Budi Ari Setiadi mengatakan betul sampai saat ini belum diputuskan, gitu ya. Nah, tetapi katanya Pak Jokowi juga belum ada menyebutkan satu nama gitu ya yang disodorkan sebagai pendamping Pak Prabowo gitu. Memang ada beberapa nama yang dipertimbangkan ya, disebut di sini. Wah, ini menarik nih. Maksud saya Mahfud MD, Sandiaga Uno. Tapi kalau Sandiaga Uno langsung saya sebut ya, nggak mungkin. Nggak mungkin lah dia dipasangkan lagi dengan Pak Prabowo. Ya, meskipun masuk dalam pertimbangan, tapi bukan bermaksud mendahului. Kayaknya lebih tepat kalau Sandi itu dipasangkan dengan Pak Ganjar sana ya. Karena kan dia kan yang lebih senang jalan-jalan nemani Pak Ganjar gitu ya. Nah, kemudian Erick Thohir lagi. Kemudian Gibran. Kemudian Ridwan Kamil. Nah, kemudian ada lagi Erlangga Hartarto. Jadi Pak Jokowi itu mempertimbangkan nama-nama ini untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo. Menarik ya? Nah, Ketua Umum Projo ini menampik kabar bahwa Pak Jokowi telah memilih Erick. Kan di luaran orang bilang kayaknya Erick Thohir deh. Nah, Ketua Projo ini bilang dia menampik kabar yang menyatakan Pak Jokowi telah memilih Menteri BUMN Erick Thohir ini sebagai nama yang dipertimbangkan, iya, tapi belum dipilih dia katanya ya, untuk menjadi bakal cawapres Prabowo. Oke ya. Menurutnya Erick Thohir ini masih memiliki pekerjaan rumah jika ingin dipasangkan dengan Prabowo katanya. Misalnya ya, meyakinkan partai politik lain selain PAN ya, terutama PAN-nya deh ya, yang tengah menjajaki komunikasi dengan Gerindra. Jadi maksudnya ini menarik beritanya. Pak Erick ini PR yang terutama sekarang adalah untuk meyakinkan parpol lain selain PAN gitu. Kan Erick dibawa oleh PAN ya. Justru tugasnya Erick sekarang meyakinkan partai politik lain yang mau bergabung dengan Gerindra. Jadi seakan-akan Erick Thohir dikasih tugas sama Pak Jokowi, salah satu misalnya meyakinkan Golkar.
Wah, Pak Erick kan cuman bawa PAN katanya. Yang lainnya kan nggak bisa ketarik, ya. Nah, Golkar kan nggak ikut ketarik katanya. Ya kan? Ya PKB juga tidak tertarik lah sama Pak Erick pastinya, ya kan? Malah dianggap saingan. Nah, dan Projo juga menyatakan di sini dia tidak menampik. Kalau tadi yang kabar Erick sudah ditunjuk, dia tampik. Tapi kabar atau hubungan antara Jokowi dan Prabowo semakin baik dan semakin dekat, dia iakan. Kan sudah pernah saya bahas juga ya. Nah, jadi sudah makin dekat ya. Lebih cenderung ke Pak Prabowo dukungan Pak Jokowi. Ini Ketua Umum Projo lu yang bilang, ya. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa Pak Prabowo dan Pak Muhaimin beritanya juga sama di sini ya, kerap berkonsultasi dengan Pak Jokowi terkait penentuan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Hebat ini. Jadi sudah semakin terang benderang ya, Pak Jokowi lebih interest mikirin cawapresnya Pak Prabowo ketimbang mikirin cawapresnya Ganjar. Kenapa? Kalau menurut saya, nggak ada gunanya Pak Jokowi mikirin bakal calon wakil presidennya Ganjar. Karena itu sekarang sudah jadi hak miliknya Ibu Mega. Mungkin ya, ya sudah pastilah. Pak Jokowi nggak bisa gitu mencampuri atau intervensi wewenangnya Ibu Mega gitu. Maka dari itu dia lebih tertarik cawe-cawe di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu menurut Ketua Umum Projo ini wajarlah ya. Mereka berdiskusi, minta pendapat selaku presiden. Kan namanya kawan baik dan saling minta pendapat. Oke, menarik kan? Jadi itu saja perkembangan terakhir ya. Ya, saya share dengan santai gitu ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.